Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Cuff Media Channel. Anda boleh pergi ke channel Cuff Media Channel, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada channel beliau. Pohon surga ini hanya ada di Indonesia, tertulis jelas dalam Al-Quran, guys. Wow, pohon apakah yang ada di Indonesia itu, guys? Bagaimanakah rupa pohon itu, guys? Dan katanya ia jelas tertulis di dalam Al-Quran, mengatakan pohon tersebut ada tumbuh di Indonesia. Kenapa dia tidak ada di negara Arab? Kenapa dia tidak ada di negara Eropah? Tetapi dia ada di Indonesia. So guys, saya pun sudah penasaran, guys, bagaimana rupa pokok itu dan bagaimana rupa pohonnya. Saya ingin menonton bersama dengan anda. So mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Masya Allah, guys, ya. Pohon surga pun ada di Indonesia. Memang besar kuasaan Allah itu, guys. Itulah kita kata berbagai-bagai yang ada di Indonesia. Sesungguhnya Al-Quran itu telah mencakup segala sesuatu. Namun segala sesuatu itu dijelaskan secara mujmal atau global. Yeah. Maka dari itu Al-Quran harus ditafsirkan dengan jalur yang benar supaya makna yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dan diambil hikmah serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Allahu Akbar. Saya dahulu pernah bertanya-tanya, adakah Al-Quran bercerita tentang Indonesia? Mungkinkah tanah yang begitu subur hingga dijuluki tanah surga bisa luput dari Al-Quran? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan terjawab setelah saya mendalami setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah. Bagaimana? Misalkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang surga, maka yang ada dalam benak saya, surga dalam Al-Quran akan benar-benar bisa difahami jika seseorang pernah ke Indonesia. Misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Tajri min tahtihal anhar." Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini betul. Luar biasa sekali. Indonesia terlalu banyak sungai-sungai yang mengalir dengan pemandangan-pemandangan yang hebat. Bahkan kadang sungai di Indonesia pun mengalir sampai ke dalam rumah-rumah. Ya. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman, istana ada lantai kaca bening seperti air. Di Indonesia ada lantai yang benar-benar air, terutama ketika kali Ciliwung meluap. Masya Allah, inilah surga yang ada di Indonesia. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Fiha ma tashtahi anfusukum." Di dalam surga itu ada segala jenis makanan yang kamu ingin makan. Betul. Makanan apapun yang terlintas di dalam pikiranmu ada di dalam surga. Terlintas saja di pikiran kita di dalam surga tu, guys, pasti terus wujud di depan mata kita. Itulah syurga. Itulah nikmatnya syurga. Itulah hebatnya syurga. Dan ini pun terjadi di Indonesia. Di dunia ini, tidak akan ada negeri dengan makanan sebanyak di Indonesia. Memang? Misalkan, kalau Anda ditanya, sebutkan makanan yang terbuat dari singkong. Berapa banyak makanan yang bisa Anda sebutkan? Ya, Anda bisa menyebut singkong rebus, singkong goreng, singkong keju, singkong bakar, ada getuk, oyek, tiwul, gatot, combro, tape singkong, peyem, macam-macam dan lain sebagainya. Daripada singkong saja, kalau orang Malaysia panggil ubi lah, isi ubi saja, berbagai-bagai jenis makanan boleh dibuat. Lebih daripada 10 jenis makanan yang boleh buat dibuat daripada singkong. Bayangkan ya. Itu baru singkong, belum yang lain. Kalau Anda hidup di Amerika, mungkin Anda hanya kenal hot dog dan burger saja. Anda tidak akan pernah bertemu dengan oncom goreng. Ya, bersyukurlah Anda lahir di Indonesia. Betul. Dan besar di Indonesia. Terlebih lagi Anda seorang Muslim. Itu betul, adalah, guys, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Anda. Karena itu, guys, saya memang teringin sangat mahu ke Indonesia. Tetapi, untuk pengetahuan Anda, pada 4 Juni ini nanti, saya akan berada di Indonesia Kalimantan, di rumah ibu saya. Kita boleh jumpa, guys. Kalau siapa yang mau berjumpa dengan saya, boleh jumpa saya di Kalimantan, ya.
Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa minuman orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah zanjabila, yaitu jahe. Masya Allah, di Indonesia kalau kita berbicara minuman jahe itu sangat banyak sekali. Ada wedang jahe, ada bandrek, ada sekuteng, ada wedang ronde, ada jahe susu dan lain sebagainya. Ini semua tidak ada di Arab, adanya di Indonesia. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga itu sebenarnya Allah sedang menggambarkan keindahan di Indonesia sebagai miniatur surga. Ingin melihat contoh surga, maka lihatlah Indonesia. Ingin lihat contoh surga, lihatlah Indonesia, guys. Ya Allah. Sampai begitu sekali gambarannya, guys. Ingin lihat contoh surga, lihatlah Indonesia. Bahkan ketika saya dulu masih santri, kalau ada syekh dari Arab, beliau selalu berkata, Indonesia jannatun fid dunya, wa suratul jannati fil akhirati kanat fil Indonesia. Jadi menurut para masyayikh yang pernah ke Indonesia, bahwa Indonesia adalah surga di dunia, dan gambaran surga di akhirat itu semuanya ada di Indonesia. Jadi cintailah negeri Indonesia ini. Jangan sampai rusak, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Sebab negeri ini telah diberkahi oleh darah para syuhada, para pahlawan muslimin, dari kaum santri hingga para kiai. Tanah surga inilah gambaran yang sangat luar biasa akan kehidupan akhirat kita nanti. Indonesia ini baru secuil dari tanah surga. Sedangkan surga yang asli yang ada di akhirat adalah ribuan kali lebih indah dari apa yang pernah kita lihat di dunia ini. Jadi kembali kepada pembahasan Indonesia di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada satu pohon di Indonesia yang bahkan hanya tumbuh di Indonesia, tidak tumbuh di tempat lain. Dan pohon ini mempunyai getah yang sangat wangi baunya serta mengandung sejuta manfaat bagi manusia. Getah pohon ini adalah pohon kafur. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari segelas minuman yang campurannya adalah kafur. Surat Al-Insan ayat 5. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu identik dengan Indonesia. Kafur adalah bahasa asli Indonesia yang masuk ke dalam Al-Qur'an. Kafur merujuk kepada kapur barus, sejenis rempah-rempah berharga dari tanaman Indonesia, berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Pohon ini, guys, dia katanya tidak ada di negara mana-mana kecuali Indonesia saja pohon ini. Bayangkan, guys, seluas bumi ini, seluas mata memandang bumi ini, guys, punyalah besar bumi ini, tetapi ada di Indonesia saja pohon syurga ini. Bangga anda menjadi rakyat Indonesia, guys. Bangga. Kapur adalah getah pohon yang dikenal sebagai pohon kapur barus. Pohon kapur barus, karena paling banyak tumbuh di daerah barus. Kapur barus yang asli adalah getah dari pohon yang secara bahasa ilmiahnya disebut sebagai kamper. Kalau kapur barus yang dijual buat pewangi-pewangi lemari yang biasanya iklan di TV itu adalah kapur barus buatan atau imitasi. Itu buatan, guys, tetapi yang aslinya adalah di Indonesia. Kapur barus yang asli mempunyai harga yang bahkan lebih mahal daripada emas. Kapur barus sendiri sudah dikenal sejak zaman Fir'aun. Bahkan ada yang mengatakan kalau salah satu bahan ramuan untuk membuat mumi di Mesir saat itu adalah kapur barus. Orang-orang mumi, menyangka bahwa kapur barus hanyalah bahan untuk membuat wangi-wangian saja. Padahal kapur barus adalah rempah. Ia bisa digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk bumbu masakan, juga bisa dijadikan campuran minuman. Jadi, kapur barus memiliki jutaan manfaat kesehatan bagi manusia, sehingga harganya pun sangat mahal. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa kapur barus saat ini hampir musnah karena penebangan pohon kapur yang ugal-ugalan dan juga karena kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Padahal pohon kapur yang menghasilkan kristal kapur biasanya berusia di atas 30 tahun. Jadi sangat langka sekali kapur saat ini. Dan ini membuat kita miris. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan bahwa kapur akan jadi minuman penghuni surga nanti di akhirat.
Artinya pohon kapur akan ada di akhirat. Meskipun pohon ini telah musnah, pohon itu ada di surga ya, keberadaannya di dunia ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuhkan di surga supaya manusia-manusia dan orang-orang beriman dapat menikmatinya. Wallahu a'lam. Okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Kaf Media Channel. Masya Allah guys, rupanya pohon itu hanya tumbuh di Indonesia saja. Seperti yang saya katakan di mula-mula kita video tadi ya, pohon itu memang terdapat di negara Indonesia, tiada di negara lain. Iaitu pohon kafur, iaitu boleh dikatakan kafur baru guys. Itulah salah satu pohon yang akan ada di syurga nanti. Pohon itu nanti akan lenyap daripada muka bumi ini dan Allah akan hidupkannya dan akan tumbuhkannya di syurga nanti untuk makanan ataupun minuman untuk digunakan oleh iaitu orang-orang yang ada di syurga. Masya Allah, ada di Indonesia pohon itu, Allah hidupkannya. Tetapi apabila sudah dimusnahkan daripada atas muka bumi ini nanti, pohon itu nanti akan ditumbuhkan oleh Allah semula di dalam syurga. Ya Allah guys, itulah Indonesia guys, seperti dikatakan oleh channel ini tadi yang dikatakannya, kalau ingin melihat contoh syurga, lihatlah Indonesia. Ya Allah, sampai begitu sekali dari dalam Al-Quran mengatakan Indonesia ini adalah salah satu contoh, iaitu syurga di atas dunia. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang membuat saya semakin teringin mahu ke Indonesia guys. Okey guys, untuk pengetahuan anda juga ya, pada 4 Juni ini nanti saya akan berada di Kalimantan Indonesia, iaitu di bahagian Balai Karangan. Kalau anda Kalimantan, anda tahu Balai Karangan di mana, dan ataupun boleh dikatakan itu dekat dengan sempadan Malaysia juga, iaitu Balai Karangan. Dan anda yang ada di Balai Karangan ataupun di Pontianak ataupun di Sanggau, anda boleh berjumpa saya di sana. Dan saya kemungkinan juga saya akan pergi ke Pontianak juga, kemungkinan dalam 5 Juni ataupun 6 Juni saya akan pergi berjalan-jalan di Pontianak. InsyaAllah kita boleh berjumpa di sana, boleh berfoto-foto, boleh berselfie-selfie ya. Okey guys, alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Ini adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda dan juga semua orang di sekeliling anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.